Tim Opsnal Polsek Sungai Kelam, Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Muaro Jambi menangkap tersangka DG atas kasus pencurian rokok satu etalase di Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Kelam. Kami Kapolsek Sungai Kelam, Ibda Usaha Setepu beserta Kanit Reskrim Sungai Kelam dan kawan-kawan personil Sungai Kelam dapat kami laporkan kegiatan kami pada hari Sabtu tanggal 4 November. Kami beserta tim dalam pengungkapan kasus pencurian satu etalase rokok senilai 5 juta rupiah. Kita terapkan pasal 363, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun dengan tersangka inisial DN. Setelah itu kegiatan laporan tanggal di bulan September. Pelaku melarikan diri. Alhamdulillah kita bisa ungkap pada hari Sabtu, tanggal 4 November beserta tim.